Real Madrid memainkan laga tandang melawan Real Sociedad pada pekan kelima La Liga. Pada duel di Stadion Reale Arena itu, Real Madrid menang dengan skor 2-0 atas tuan rumah Sociedad. Real Madrid kehilangan beberapa pemain kunci pada laga ini, Jude Bellingham, Dani Ceballos, absen karena cedera. Daftar cedera bertambah karena Brahim Diaz harus keluar lapangan pada menit ke-25. Kedua tim bermain terbuka, babak pertama berjalan sangat menarik. Sociedad punya dua peluang yang mengenai gawang. Pertama lewat aksi Lucas Cesic pada menit ke-26, kedua Serdo Becker pada menit ke-36. Real Madrid juga punya banyak peluang sepanjang babak pertama, ada 10 shot yang dilepas pasukan Carlo Ancelotti. Salah satunya dari aksi individu Kylian Mbappe pada menit ke-38. Meskipun banyak peluang tercipta, kedua tim gagal mencetak gol pada babak pertama. Vinicius maju sebagai eksekutor penalti. Arah bola sejatinya bisa ditebak Alexandro Mino. Namun, bola melaju kencang dan membobol gawang Real Sociedad. Real Madrid kembali mendapat penalti pada menit ke-74. Wasit menilai ada pelanggaran dari arah buru pada Vinicius. Kali ini, Mbappe yang menjadi eksekutor. Gol Real Madrid unggul 2-0 atas tuan rumah. Pertandingan antara Cagliari menghadapi Napoli menjadi salah satu sajian spesial di pekan keempat Liga Italia. Napoli berambisi melanjutkan momentum positifnya di pertandingan ini. Napoli berhasil bangkit dari kekalahan atas Hellas Verona pada partai pekan pembuka dan sukses meraih dua kemenangan beruntun dalam dua pertandingan terakhirnya. Di sisi lain, Cagliari belum mampu meraih satu pun kemenangan dalam tiga pertandingan. Mereka cuma mampu mencatat 2 poin dan saat ini duduk di papan bawah klasemen. Real Madrid memainkan laga tandang melawan Real Sociedad pada pekan kelima La Liga. Pada duel di Stadion Reale Arena itu, Real Madrid menang dengan skor 2-0 atas tuan rumah Sociedad. Real Madrid kehilangan beberapa pemain kunci pada laga ini, Jude Bellingham, Dani Ceballos, absen karena cedera. Daftar cedera bertambah karena Brahim Diaz harus keluar lapangan pada menit ke-25. Kedua tim bermain terbuka, babak pertama berjalan sangat menarik. Sociedad punya dua peluang yang mengenai gawang. Pertama lewat aksi Lucas Cesic pada menit ke-26, kedua Serdo Becker pada menit ke-36. Real Madrid juga punya banyak peluang sepanjang babak pertama, ada 10 shot yang dilepas pasukan Carlo Ancelotti. Salah satunya dari aksi individu Kylian Mbappe pada menit ke-38. Meskipun banyak peluang tercipta, kedua tim gagal mencetak gol pada babak pertama. Vinicius maju sebagai eksekutor penalti. Arah bola sejatinya bisa ditebak Alexandro Mino. Namun, bola melaju kencang dan membobol gawang Real Sociedad. Real Madrid kembali mendapat penalti pada menit ke-74. Wasit menilai ada pelanggaran dari arah buru pada Vinicius. Kali ini, Mbappe yang menjadi eksekutor. Gol Real Madrid unggul 2-0 atas tuan rumah. Pertandingan antara Cagliari menghadapi Napoli menjadi salah satu sajian spesial di pekan keempat Liga Italia. Napoli berambisi melanjutkan momentum positifnya di pertandingan ini. Napoli berhasil bangkit dari kekalahan atas Hellas Verona pada partai pekan pembuka dan sukses meraih dua kemenangan beruntun dalam dua pertandingan terakhirnya. Di sisi lain, Cagliari belum mampu meraih satu pun kemenangan dalam tiga pertandingan. Mereka cuma mampu mencatat 2 poin dan saat ini duduk di papan bawah klasemen. Real Madrid memainkan laga tandang melawan Real Sociedad pada pekan kelima La Liga. Pada duel di Stadion Reale Arena itu, Real Madrid menang dengan skor 2-0 atas tuan rumah Sociedad. Real Madrid kehilangan beberapa pemain kunci pada laga ini, Jude Bellingham, Dani Ceballos, absen karena cedera. Daftar cedera bertambah karena Brahim Diaz harus keluar lapangan pada menit ke-25. Kedua tim bermain terbuka, babak pertama berjalan sangat menarik. Sociedad punya dua peluang yang mengenai gawang. Pertama lewat aksi Lucas Cesic pada menit ke-26, kedua Serdo Becker pada menit ke-36. Real Madrid juga punya banyak peluang sepanjang babak pertama, ada 10 shot yang dilepas pasukan Carlo Ancelotti.
Salah satunya dari aksi individu Kylian Mbappe pada menit ke-38. Meskipun banyak peluang tercipta, kedua tim gagal mencetak gol pada babak pertama. Vinicius maju sebagai eksekutor penalti. Arah bola sejatinya bisa ditebak Alexandro Mino. Namun, bola melaju kencang dan membobol gawang Real Sociedad. Real Madrid kembali mendapat penalti pada menit ke-74. Wasit menilai ada pelanggaran dari Aramburu pada Vinicius. Kali ini, Mbappe yang menjadi eksekutor. Gol Real Madrid unggul 2-0 atas tuan rumah. Pertandingan antara Cagliari menghadapi Napoli menjadi salah satu sajian spesial di pekan keempat Liga Italia. Napoli berambisi melanjutkan momentum positifnya di pertandingan ini. Napoli berhasil bangkit dari kekalahan atas Hellas Verona pada partai pekan pembuka dan sukses meraih 2 kemenangan beruntun dalam 2 pertandingan terakhirnya. Di sisi lain, Cagliari belum mampu meraih 1 pun kemenangan dalam 3 pertandingan. Mereka cuma mampu mencatat 2 poin dan saat ini duduk di papan bawah klasemen. Real Madrid memainkan laga tandang melawan Real Sociedad pada pekan ke-5 La Liga. Pada duel di Stadion Reale Arena itu, Real Madrid menang dengan skor 2-0 atas tuan rumah Sociedad. Real Madrid kehilangan beberapa pemain kunci pada laga ini. Jude Bellingham, Dani Ceballos absen karena cedera. Daftar cedera bertambah karena Brahim Diaz harus keluar lapangan pada menit ke-25. Kedua tim bermain terbuka, babak pertama berjalan sangat menarik. Sociedad punya 2 peluang yang mengenai gawang. Pertama lewat aksi Lucas Cesic pada menit ke-26, kedua Serdo Becker pada menit ke-36. Real Madrid juga punya banyak peluang sepanjang babak pertama, ada 10 shot yang dilepas pasukan Carlo Ancelotti. Salah satunya dari aksi individu Kylian Mbappe pada menit ke-38. Meskipun banyak peluang tercipta, kedua tim gagal mencetak gol pada babak pertama. Vinicius maju sebagai eksekutor penalti. Arah bola sejatinya bisa ditebak Alexandro Mino. Namun, bola melaju kencang dan membobol gawang Real Sociedad. Real Madrid kembali mendapat penalti pada menit ke-74. Wasit menilai ada pelanggaran dari Aramburu pada Vinicius. Kali ini, Mbappe yang menjadi eksekutor. Gol Real Madrid unggul 2-0 atas tuan rumah. Pertandingan antara Cagliari menghadapi Napoli menjadi salah satu sajian spesial di pekan keempat Liga Italia. Napoli berambisi melanjutkan momentum positifnya di pertandingan ini. Napoli berhasil bangkit dari kekalahan atas Hellas Verona pada partai pekan pembuka dan sukses meraih 2 kemenangan beruntun dalam 2 pertandingan terakhirnya. Di sisi lain, Cagliari belum mampu meraih 1 pun kemenangan dalam 3 pertandingan. Mereka cuma mampu mencatat 2 poin dan saat ini duduk di papan bawah klasemen.